Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Senang sekali saya bisa menyapa saudaraku semuanya yang ada di channel Ki Bagus Wijaya ini. Dalam video kali ini, kesempatan kali ini saya ingin membahas perihal Batu Mustika Sulaiman, yang mana ada banyak yang mengatakan bisa dipakai untuk kekayaan, dipakai untuk pelarisan. Apakah memang betul seperti itu? Sebelum saya jelaskan lebih lengkap, silakan untuk klik tombol like, share, kemudian komen, subscribe channel saya, dan tekan tombol loncengnya, agar saudaraku semuanya bisa mendapatkan informasi menarik seputar benda bertuah di channel saya ini. Ya, jadi gini, saudaraku semuanya. Sempat beberapa waktu yang lalu, memang saya membahas Mustika Sulaiman, ataupun Batu Akik Sulaiman, memang memiliki pancaran energi untuk pengasihan, untuk rezeki, dan lain sebagainya. Jadi, 100% Batu Mustika Sulaiman itu bisa dipakai untuk sarana memanggil pelanggan ataupun pembeli, untuk usaha kita lebih ramai. Nah, Mustika Sulaiman sendiri memiliki energi yang berasal dari alam, dan juga diwiridkan ya, menggunakan metode nafas, ya. Berkah wirid doa dimasukkan ke dalam sarana tersebut ya, sehingga sarana tersebut bebas dari khodam ataupun jin di dalamnya. Ini bisa Anda pakai untuk melariskan dagangan agar lebih barokah, lebih laris ya, pelanggan ini betah datang ke tempat Anda dan mengundang teman-temannya untuk datang. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari Batu Mustika Sulaiman. Kemudian, apakah bisa membuat kita kaya? Batu Mustika Sulaiman, dia memiliki pancaran wibawa juga. Nah, jika orangnya sudah punya kemampuan untuk ngobrol, ya, public speaking, ataupun berbicara di tempat banyak orang, kemudian dia punya pancaran wibawa yang kuat, tentunya dia akan bisa mudah kenalan dengan relasi penting, dan bos-bos besar. Kemungkinan Anda akan cepat kaya itu sangat lebar sekali karena Anda punya daya tarik tersendiri, punya percaya diri yang kuat. Semua itu akan terlaksana jika Anda mau melangkah ke depan. Ya, bukan Anda membawa batu mustika, Anda diam di rumah, Anda kaya mendadak. Bukan seperti itu. Harus ada kerja keras di dalam diri Anda. Karena Anda sudah punya aura energi yang bagus, punya wibawa, punya daya tarik, maka Anda harus tunjukkan, loh ini loh aku sudah berwibawa, gitu kan. Tunjukkan kepada orang bahwa Anda bisa berbicara baik dengan relasi-relasi penting, bos-bos besar, mencoba untuk kerjasama usaha. Nah, ini akan membuat Anda kaya secepatnya, itu pasti. Harus imbang juga Anda menggunakan sarana spiritual, ya, sebuah wasilah atau sarana, ya, media perantara, tapi Anda juga mengeluarkan kerja keras di situ. Nah, itu yang tata cara yang paling benar menggunakan batu mustika adalah semacam itu. Bukan Anda pegang batu mustika, Anda simpan, Anda kenal banyak cewek, cewek pada datang, bukan seperti itu juga. Batu mustika hanya sebuah sarana, sebuah media ataupun perantara saja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jika saudaraku semuanya ingin mendapatkan batu mustika Sulaiman ataupun ingin mencari batu mustika lainnya, silakan hubungi saya, nomor saya ada di deskripsi video ataupun asisten saya yang ada di video di atas ini. Silakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.